Eh coba buka YouTube-nya Grid deh. Kemarin Jeffrey Nicole udah diunggah gitu. Coba aja dia. Coba cus. Loh. Kok kosong? Coba klik videonya, Kak. Ya. Langsung lihat YouTube dulu kalau ada berita baru. Salah satunya selain YouTube juga Instagram. Jadi tadi langsung sadar pas YouTube down sih. Seperti yang kita tahu nih, tadi YouTube sempat down ya. Dan kalau menurut gue sendiri sih, untuk pekerjaan gue nih, YouTube kalau down itu bakal susah banget dicari. Karena gue nih fashion and beauty. Jadi kiblat fashion and beauty Indonesia ini kan kalau gak dari barat atau gak dari Korea kan. Nah sedangkan kalau misalnya YouTube down, itu tuh kita gak bisa cari informasi apa-apa soal fashion and beauty-nya barat dan juga Korea dari YouTube. Halo, nama gue David, gue dari Next Trend. Halo, nama gue Lai, gue dari Next Trend. YouTube itu emang sebelumnya emang gak pernah down sama sekali. Jadi ini pertama kalinya dia down dan itu sampai 2 jam ya, enggak 2 jam. 2 sampai 3 jam hampir 3 jam ya. Nah, itu menurut gue sih kemungkinan sih emang ini ya, karena sampai sekarang kan YouTube emang masih belum ngasih kepastian apa yang terjadi gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari prospek sih, kayaknya sih emang kemungkinan ada servernya satu yang korup datanya, jadi dia langsung nge-backup, which is butuh waktu yang cukup lama kan. Cukup lama ya. Kemungkinan sih ya masih agak panjang sih ya, karena kan kalau dilihat seriesnya kan seriesnya pertama Facebook, pertama Google Plus, terus kedua Facebook, terus setelah ini YouTube. Nggak tahu sih YouTube bener apa enggak ya di bawah ya, tapi kemungkinan sih emang file korup doang sih, semoga sih. Tapi tanggapan dari YouTube tuh bagus sih, cepet gitu kayak dia ngasih tahu kalau misalnya YouTube tuh nggak bisa diakses dari Twitter, dikasih tahu, nggak kayak Instagram yang lama ngasih taunya gitu.